к сожалению, очень много жертв среди граждан Грузии, которые приехали в Украину и помогали в разных подразделениях. Pemimpin Legion Georgia, Mamuka Mamulashvili, mengumumkan kerugian besar di antara para sukarelawan dari Georgia yang membantu invasi Rusia di Ukraina. Dalam rekaman video yang diunggah di Telegram Rabu 13 Juli 2022, nampak Mamuka Mamulashvili berbicara via Zoom. Ia mengungkapkan banyak kerugian besar di antara para sukarelawan Georgia yang bertempur di pihak Ukraina. Selain itu, Komandan Legion Georgia mengumumkan penghentian sementara rekrutan ke unit, terkecuali warga Georgia dan orang asing dengan pengalaman tempur yang luas. Menurut sumber terbuka, jumlah warga Georgia yang meninggal di wilayah Ukraina mencapai puluhan dan baru-baru ini jumlahnya terus bertambah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!